kita mesti pandai membuat pilihan dalam hidup. Lebih-lebih lagi makin kita tua, kita mesti makin pandai membuat pilihan. Maka sebab itu kita jangan membuat satu-satu keputusan ataupun pilihan ketika mana kita diselubungi oleh empat perkara. Dan akhir sekali dia sampai di Masjid Al-Aqsa, baginda sallallahu alaihi wasallam diberi pilih untuk minum sama ada arak ataupun susu. Jadi baginda sallallahu memilih susu. Jadi itu adalah petunjuk kepada kita bahawa kita mesti pandai membuat pilihan dalam hidup. Lebih-lebih lagi makin kita tua, kita mesti makin pandai membuat pilihan. Maka sebab itu kita jangan membuat satu-satu keputusan ataupun pilihan ketika mana kita diselubungi oleh empat perkara. Sedang agama besar sangat-sangat, masa kita berada dalam empat situasi ini, jangan buat pilihan. Sebab kalau kita buat pilihan, kita akan menyesal, dan untuk cover penyesalan itu ambil masa pula. Sedangkan kita dah tak ada masa. Okey, apa benda yang kita disarankan supaya jangan buat dalam empat keadaan tersebut? Keadaan pertama ialah ketika mana kita marah. Apabila kita marah, kita dah orang dah dewasa, dah tua ni, lebih baik kita duduk diam dulu. Sebab mana-mana orang yang bertindak ketika dia marah, dia akan menyesal di atas tindakannya itu. Maka sebab itu bila kita dah tua, anak-anak dah besar, kadang-kadang kita tengok bila orang buat apa-apa, orang tua ni dia banyak diam. Sebab apa? Sebab sepatutnya dia diam dulu, tengok, fikir apa yang dia buat. Kalau orang muda tu tak apalah, dia tersilap buat, dia masih ada tenaga, dia masih ada masa untuk perbetulkan kesilapan tadi. Bila kita dah tua, kita tak ada masa dah, dan kita pun tak larat dah nak betulkan damage itu. Jadi oleh kerana itu, beringatlah ketika mana kita marah, jangan buat keputusan, kita akan tersilap. Yang kedua, ketika mana kita teruja. Bila mana kita teruja, kita jangan buat apa-apa keputusan, baik untuk membeli sesuatu. Ketika mana kita teruja, ketika mana kita teruja tadi, kita nak beli sesuatu, kita nak ambil sesuatu, jangan lagi buat komitmen, jangan lagi beli itu dan ini kerana usia kita dah tua dan kita nak menuju pada Allah. Dan yang ketiganya, apabila kita teramat benci pada seseorang, lebih-lebih lagi kita pula terlibat dengan parti politik, kita berada dengan orang yang bendera biru, mestilah kita benci kepada orang yang bendera merah. Ataupun kita bendera hijau, kita akan benci kepada orang yang berbendera oranye dan sebagainya. Jadi ketika mana kita amat benci pada seseorang, kita jangan buat keputusan, kita jangan buat apa-apa kerana kebencian itu menyebabkan keputusan kita silap. Dan yang terakhir sekali, apabila mana kita terlalu suka dengan sesuatu, bila kita suka dengan sesuatu, jangan buat keputusan lagi. Sebab suka tadi akan menyebabkan kita menyesal dalam keputusan tersebut. Jadi baginda SAW ajar kita daripada peristiwa itu, sebelum kita buat sesuatu pilihan, pastikan kita berada dalam keadaan yang neutral, dan sebelum kita membuat keputusan, pertimbangkanlah segalanya.